Hai teman nongkrong, welcome back to our channel. Sebelum lanjut nonton videonya, buat teman-teman yang suka kuliner unik dan makanan enak, atau kamu mungkin lagi cari ide buat usaha, yuk subscribe channelnya Crispo Makan-Makan. Linknya ada di deskripsi ya. Teman nongkrong, apa kabar nih? Semoga selalu sehat ya. So, today kita lagi nongkrong di Jakarta Barat, tepatnya di Ali Kopi Roastery yang terletak di The Balai, Unit 2D Jalan Dan Mogot Baru Kalideres, Jakarta Barat. Ali Kopi ini buka setiap hari pukul 9 pagi sampai 11 malam. Menurut kita, Ali Kopi adalah sebuah definisi tempat nongkrong yang komplit. Kenapa gitu? Karena tempatnya ini sangat luas, terdiri dari 3 lantai. Jadi di sini selain asik buat kerja atau meeting, tapi juga buat refreshing, bisa sambil main billiard atau dengerin live musik. Selain itu, di sini juga ada jual biji kopi pilihan, bisa langsung di roasting, kemudian digiling, dan bisa dinikmati di rumah ataupun di kantor. Selain itu, dia tuh ada rooftopnya gitu. Di lantai 3, Instagramable buat yang suka foto-foto. Tapi baiknya nongkrong sore ya, karena kalau siang tuh panas. Lumayan sih enak menikmati angin semilir sambil nongkrong sama temen. Nah, kita ke lantai 2 nih. Di lantai 2 ini ada VIP room, bisa buat meeting atau mungkin acara ulang tahun ya. Gak terlalu besar sih, paling kapasitas sekitar 12-15 orang. Nah, selain VIP room, di lantai 2 ini juga ada outdoor dan semi indoor. Untuk live music dan billiardnya juga ada di lantai 2 ini ya, teman-teman. Sebelum lanjut nonton videonya, kita juga mau sharing sama teman-teman tentang masker yang selama ini kita pakai, yaitu Herbalism Mugwort Mask dari Scarlet Whitening. Masker ini cocok banget untuk kulit yang normal berminyak ataupun berjerawat dan berpori-pori besar. Cara menggunakannya adalah basuh muka sebelum aplikasi. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mau coba, baiknya melakukan skin test terlebih dahulu ya, karena setiap kulit memiliki reaksi yang berbeda-beda. Skin test dapat dilakukan dengan mengoleskan sedikit masker pada tangan dan diamkan selama 10-15 menit. Jika tidak terjadi reaksi apapun, sebaiknya melanjutkan penggunaan masker. Setelah membersihkan wajah, kita aplikasikan masker dengan merata pada seluruh kulit. Masker ini mengandung niacinamide, mugwort extract, green tea powder, glutathione, bambu cokol, dan chlorophyllin. Bermanfaat untuk membantu menyamakan noda gelap pada kulit wajah, membantu menyejukkan kulit, membantu merawat kulit berjerawat, membantu mencerahkan kulit, dan mengangkat minyak yang berlebih, serta mengangkat sel kulit mati dan membersihkan kulit yang berminyak. Nah, setelah didiamkan 10-15 menit, kemudian basuh muka kita hingga bersih. Buat teman-teman yang mau coba, bisa beli langsung di Scarlet Whitening Official Shop. Linknya ada di deskripsi ya. Nah, teman-teman, sekarang kita terusin jalan-jalannya ya. Jadi, teman-teman, makanan dan minuman di sini tuh harganya sangat bersahabat ya. Dimulai dengan Rp20.000 saja. Bahkan dengan uang Rp40.000, kita udah bisa dapat kopi dan mie. Asik kan? Oh ya, di sini juga tempat parkirnya luas gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nggak dapat parkir. Hari ini kita pesan salah satu best sellernya, yaitu bola tape. Harganya Rp24.000 sebelum pajak ya. Sedangkan untuk minumannya, kita pesan avocado affogato dengan harga Rp41.000 sebelum pajak. Teman-teman, di sini pembayarannya bisa menggunakan QRIS, kemudian debit, kartu kredit maupun cash. Jadi teman-teman bisa pesen dan langsung bayar di kasir. Oke,
Oh iya, sekilas mengenai beli biji kopi, abis ini mbaknya akan jelasin mbak, ya. Ini jadi gimana sih mbak? Kita bisa beli biji kopi? Iya, di sini kita ada sedia biji kopi yang mungkin di roasting, terus ada beans mentahnya. Jadi kalau misalkan kakak datang mau request apa, roasting to dark atau medium. Kalau habis itu nanti kita roasting. Okay. Tapi yang standar kita yang sekarang itu medium. Okay. Jadi kalau setelah roasting nanti simpan yang roastingnya di bagian sini. Okay. Thank you ya mbak. Jangan lupa subscribe dong ya YouTube channel kita. Oke teman nongkrong, sekian dulu video dari kita. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Thank you for watching. Bye-bye.